맘 편히 커피를 마시고 너와 길 걸은 게. Assalamualaikum, Mam. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku seperti biasa. Dan ini aku buka dengan video unboxing. Ini aku beli anyaman dari Eceng Gondok gitu. Ini harganya Rp35.000. Ukurannya sih lumayan gede. Dan ini aku rencananya tuh buat alas untuk magicom. Dan ini tuh cantik banget, Mam, aslinya. Ini aku belinya nggak di Shopee, cuman belinya di temen aku. Nah, ini aku sekarang mau unboxing belanjaan yang kemarin aku dari Naiso. Ini aku beli toples, ini harganya tuh Rp23.000 dan aku beli 2. Nah, ini untuk tutupnya, motifnya kayu tapi bahannya bukan kayu ya, Mam, tapi plastik. Tapi ini lumayan bagus. Kalau misalnya untuk tutupnya asli kayu itu harganya pasti mahal banget. Dan ini harganya cuma Rp23.000 aja. Untuk bahannya itu plastik gitu, Mam, seperti akrilik gitu. Aku nggak ngerti sih soal bahan. Nah, ini aku juga beli jam dinding. Ini harganya Rp58.000 kalau nggak salah, pokoknya segituan. Ini warnanya tuh abu sama kayak warna mint gitu, pokoknya warnanya tuh nude banget, warna-warna pastel gitu, Mam. Oke, lanjut. Ini aku beli saringan gitu, jadi udah satu set ini, harganya Rp23.000 aja. Untuk warnanya tuh kayak toska gitu, tapi warnanya seperti biasa, warna-warna pastel. Nah, ini tuh untuk bahannya jangan diragukan karena memang bahannya itu bagus, tebel juga, pokoknya cantik banget. Kalau misalnya Mam semua kesana tuh pasti gelap mata banget. Nah, ini aku juga beli semacam sendok takar gitu. Ini harganya Rp17.000, isinya 5. Cuman untuk warnanya tuh semuanya random gitu, Mam. Jadi nggak ada yang satu warna. Tapi ini aku beli aja karena aku butuh kalau misalnya untuk buat kue. Jadinya kan suka pakai takaran gitu. Daripada pusing cari takaran, jadi aku beli ini deh. Nah, ini tuh isinya 5 dan cantik banget untuk semua warnanya. Lanjut, ini aku beli sikat. Ini tuh bisa untuk apa aja, bisa untuk toilet, tapi aku rencananya untuk nyikat sink. Ini tuh Rp11.000 untuk harganya. Untuk kualitasnya juga bagus dan cantik banget. Aku udah coba dan ini tuh enak banget kalau aku pakai untuk bersihin sink. Oke, ini aku juga beli pisau, harganya Rp17.000 ya kalau nggak salah. Ini tuh untuk pegangannya warna mint, cantik banget. Karena aku di rumah cuma punya 2 pisau aja, yang satu jarang aku pakai karena dia tuh karatan. Dan pisaunya tuh ada merek Naiso-nya gitu, Mam. Ini cantik banget dan untuk bahannya pun bagus banget. Nah, ini kucingnya, si Anabulnya pengen masuk video. Pokoknya dia tuh rempong banget, Mam. Di bawah tuh mereka lagi lari-larian gitu. Nah, ini aku juga beli bunga artificial. Ini tuh gak terlalu besar tapi cantik banget, harganya Rp12.000. Kemarin aku lihat di bandrolnya sih harganya Rp13.000, tapi pas aku lihat di bonnya itu harganya Rp12.000. Rp12.000 untuk harga bunga artificialnya. Nah, ini aku beli tempat pensil, ini harganya cuma Rp5.000 aja. Dan aku juga beli centong nasi ini biar gak dicicakin. Sebenarnya aku pengen centong nasi ini tuh dari lama, karena kalau belinya di Shopee itu kan harganya cuma 5 ribuan gitu, tapi sayang diongkirkan, otomatis kita harus beli yang lainnya juga. Terus ini aku beli tong sampah, untuk ukurannya sih nggak terlalu besar, tapi untuk aku pribadi sih cukup, karena ini untuk sampah-sampah kering aja sih, Mam.
ini warnanya abu tua, terus ini tuh kalau misalnya kita tekan dia tuh terbuka gitu, Mam. Nah, ini tuh enaknya kalau misalnya pakai plastiknya yang ukuran sedang itu pas banget gitu, Mam. Jadi nggak kekecilan. Oke, ini aja belanjaan aku dari Naiso. Ini aku kemarin belanjanya habis 255.000. Gak kerasa banget. Ngambil-ambil aja ternyata pas aku bayar sampai 250.000 gitu. Oke, ini aku lanjut ya, Mam, ke aktivitas selanjutnya. Ini aku mau cuci piring dulu karena ini cucian piringnya udah numpuk dan tadi itu pas pergi memang belum cuci piring gitu, Mam, karena airnya kecil dan aku paling gak betah kalau misalnya cuci piring itu airnya kecil. Oh ya, aku sampai lupa nih nanyain kabar teman-teman dan Mam semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, diberikan kelancaran setiap urusannya dan semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Nah, ini aku cuci piring, ini aku pakai abu gosok ya, Mam, untuk kuali supaya si kualinya itu tetap bening gitu. Karena suka ada yang tanya, kok kualinya bening-bening banget, Mam? Ya, karena cuci piringnya itu pakai abu gosok. Nah, ini enaknya pakai sarung tangan gini, kalau misalnya cuci piringnya pakai sabun gosok, tangan kita tuh nggak sakit, Mam. Beda halnya kalau misalnya kita cuci piringnya pakai abu gosok terus kita nggak pakai sarung tangan, itu tuh rasanya sakit sih menurut aku. Dan ini aku lanjut ya, Mam, ini ternyata masih ada cucian piring aku, akhirnya aku cuci piring lagi. Nah, sebenarnya ribetnya seperti ini, kalau misalnya kita mau ambil apa dulu kita harus buka dulu untuk sarung tangannya. Nah, ini bagian belakang pen aku atau teflon aku suka banyak yang tanya kok bisa nggak kotor, yaitu kalau misalnya ada kotor sedikit aku gosok aja memakai yang kawat itu yang untuk cuci piring. Jadi kalau misalnya nodanya masih sedikit terus kita gosok jadinya nggak akan jadi tebel gitu, Mam, untuk nodanya. Nah, ini mereka maunya rempong banget mereka, Mam, kalau dilepas. Ini aku juga ribet banget, takut keinjek gitu. Tapi kasihan juga dari pagi mereka aku kurung gitu, makanya aku keluarin aja. Nah, ini bisa teman-teman lihat kalau rumah aku berantakan. Dan ini si Anabul udah rempong minta makan, si kakaknya tidur, jadinya yaudah aku kasih makan dulu mereka. Gemes banget ya, Mam. Nah, ini yang kucing warna hitam ini dia tuh susah banget gemuknya, makannya pun kurang. Gak tahu kenapa. Udah aku kasih obat cacing gitu, Mam, tapi tetap aja dia tuh makannya tuh kayak kurang nafsu gitu. Ada yang punya tips gimana caranya supaya kucingnya gemuk? Silahkan komen ya, Mam. Oke, sambil nungguin Anabul makan, ini aku mau kasih alas dulu untuk bagian bawah magicomnya biar lebih cantik. Ini tuh lebih besar gitu, Mam, untuk si eceng gondoknya itu. Jadinya menurut aku sih pas banget untuk magicom aku. Nah, ini jadi cantik banget ya, Mam, kalau dikasih alas seperti ini. Oke, bisa Mam lihat itu. Rumah aku berantakan banget dan kucing lagi mainin kertas sama plastik-plastik gitu karena dikiranya mainan gitu ya, Mam. Jadi kalau misalnya ada plastik itu mereka mainin gitu dan rumahku jadi berantakan banget. Nah, ini aku lanjut mau ganti untuk tong sampahnya. Jadi mau aku ganti aja warna abu-abu biar nggak terlalu besar juga. Dan untuk tutupnya tuh lebih nyaman kalau yang abu-abu ini. Kalau yang Hello Kitty itu pas ngebuka untuk tutupnya itu agak ribet gitu, Mam. Nah, kalau kayak gini kan lebih gampang gitu kalau mau ngebuka. Nah, untuk plastik ukuran sedang kayak gini tuh jadi cukup banget, Mam, nggak kekecilan. Nah, untuk tong sampah ini warnanya banyak, ada putih, ada biru, ada juga abu-abu. Sebenarnya pengen warna mint tapi nggak ada, ya udah aku beli warna abu-abu aja. Sebenarnya juga
pengen juga warna putih, cuman kayaknya akan cepet kotor, jadi aku pilih abu-abu. Nah, ini aku lanjut mau buangin sampah. Nah, mereka tuh rempong banget, Mam. Nah, untuk kertas-kertas itu tuh bekas si kakak beli kerudung, jadi nggak dibuang gitu, disimpan begitu aja, akhirnya dimainin sama kucing. Oke, ini aku lanjut mau nyapu dulu. Setelah nyapu nanti aku mau ngangkatin pakaian juga. Nah, ini untuk kamar aku sekarang udah dikasih wall sticker gitu. Dan untuk tempat tidurnya udah aku geser ke sebelah sini ya, Mam, deket pintu gitu. Dan untuk lemarinya jadinya ke sebelah yang dulu bekas tempat tidur gitu, biar gak kelihatan berantakan. Karena di atas lemari aku tuh kayak koper, helm, terus apa gitu ya, suka aku simpannya di situ, Mam. Dan ini aku lanjut mau ngangkatin pakaian dulu. Nah, ini cuacanya tuh gak terlalu panas, tapi alhamdulillah sih cucian aku kering, Mam. Dan aku juga itu kemarin tadi pagi gitu, aku cuci karpetnya si kakak yang bulu-bulu itu. Dan alhamdulillah bisa dicuci di mesin cuci aku, Mam, yang kapasitasnya itu cuma 7 kilo. Jadi aku gak perlu di laundry gitu deh, Mam, jadinya lebih irit. Oke, alhamdulillah, Mam, ini udah selesai kerjaan aku. Alhamdulillah udah rapi. Semoga videonya menghibur dan menginspirasi, juga memberi semangat buat teman-teman lagi mager. Yuk beresin rumahnya. Dan sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.